Bertempat di ruang rapat para mesuara Sekda Pemerintah Kota Palembang, Wali Kota Palembang Harno Joyo yang didampingi oleh Sekda Kota Palembang Ratu Dewa melantik pejabat pimpinan tinggi pertama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Palembang pada Jumat 7 Februari 2020. Usai pelantikan, Wali Kota Palembang Harno Joyo menjelaskan, pelantikan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian nomenklatur di Sekretariat Pemerintahan Kota Palembang serta BKPSDM Kota Palembang. Pelantikan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, mengisi jabatan yang kosong dikarenakan pensiun dan mutasi, serta penyegaran lingkungan kerja agar pejabat terkait dapat bekerja lebih baik lagi. Sebanyak 200 pejabat dilantik dan salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Letizia yang kini menjabat sebagai staf ahli Wali Kota Palembang. Dalam rangka meningkatkan kinerja, mengisi jabatan yang kosong, selama ini karena pensiun, pindah dan sebagainya, kemudian untuk penyegaran, rotasi, di mana yang tempat yang layak, yang sehingga bisa bekerja lebih baik. Wali Kota Palembang berpesan jabatan yang diberikan pada pelantikan ini merupakan amanah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan Kota Palembang. Oleh sebab itu diharapkan dengan pejabat yang dilantik untuk dapat menjaga kekompakan, komunikasi, koordinasi ke semua pihak. Tim Liputan Sriwijaya TV.